misalkan fx ya, persamaannya adalah sebagai berikut ya, ada 2x minus 1 tapi batasnya dari x lebih besar dari 0 ya, terus x lebih kecil dari 1 ya, ini batasnya ya kan. Nah ini satu lagi x kuadrat plus 1 untuk x yang lain ya, berarti selain dia, berarti bisa apa aja. Nah ini dia minta f, kalau misalnya fungsi f itu x nya 2 dikali dengan f dan fungsi x nya jadi min 4, ini untuk jadi setengah, ini jadi 3 ya. Sekarang kita kerjain. Nah kalau untuk f nya 2, nah kita pilih nih, kita gak boleh sembarangan kita pilih suka-suka kita. Ini kan x nya 2, kira-kira x nya 2 ada di batas ini atau di batas ini. Nah kalau di batas ini, x itu harus lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Nah 2 kan gak termasuk batas ini kan, berarti kita pakai yang ini gitu. Berarti 2 dimasukin ke sini nih, jadi 2 kuadrat ditambah 1 ya. Terus nanti dikali dengan, nah f, kalau misal x-nya min 4, nah x-nya min 4 itu masuk ke yang di sini batasnya atau yang ini. Kita lihat, nggak mungkin di sini kan, kalau ini batasnya dari 0 sampai 1 aja, ini kan min 4, berarti masuknya sini. Berarti kita pakai persamaan yang ini, berarti min 4 kuadrat plus 1 gitu. Ditambah ya, kalau yang ini f-nya setengah, berarti masuknya ke sini ya kan, kan dari 0 sampai 1 berarti setengah masuk, berarti kita pakai persamaan ini, berarti 2 kali x-nya setengah ya dikurang 1 gitu ya, dikali dengan 3, kalau dimasukin 3 ya, 3 ini masuknya ke persamaan ini, berarti 3 kuadrat ditambah 1. Sekarang kita hitung, 4 tambah 1 5 ya, ini 16 ya kan, kuadrat 16 tambah 1 17 ditambah, ini kan habis nih ya, jadi 1 kurang 1 habis ya, 1 kurang 1 0 dikali 9 tambah 1 ya 10 ya kan, 10 kali 0 ya tetap jendol kan, berarti 5 kali 17 ya, sekarang ya 5 kali 17 berapa ya, berarti 85 ya. Jawabannya C gitu.